Kami bertiga hari ini ada something special, good news nak bagi tahu kat hangpa semua. Cuba teka apa dia. Tekalah. Bukan naik gaji, bukan. Allah suruh teka pun lambat eh. Cepatlah korang teka apa dia. Apa yang something special yang kita nak beritahu ni? Teka. Dinner. Hotel. Tak, kan, selalu buat. Okay, dinner selalu buat. Yang tak selalu buat, travel. Ah, lambatlah korang ni. Bagi tahu je. Hiking. Okay, kita sebenarnya nak pergi Family Day. Kita akan ke Santorini. Kita dah book semua flight tiket dan korang akan naik flight berasingan. Tapi kita pergi Santorini satu hari je. Ni kami semua dah arrange untuk korang semua dah bersusah payah. Sebenarnya ni adalah last minute punya plan. So kita orang semua dah plan, well plan untuk korang. So mungkin kita dapat kumpul gathering dengan staff-staff sebab kita tak pernah lagi buat. Tapi kita dah bagi, kita ada tugas. Masing-masing kita dah letakkan tugas. Tapi pergi bukan-pergi sahaja. Ada orang akan jadi AJK makanan. Ada orang akan jadi AJK sampah. Main. Yang paling best, korang boleh bawa family. Yeay. Okay, one of kita punya aktiviti adalah kita kena buat exchange hadiah, tukaran hadiah. Bukan aktiviti macam yelah, semua orang kena bawa hadiah masing-masing. Semua orang kena bawa hadiah masing-masing dalam amount. You're so old school. Paling murah RM30 eh. Jangan pergi kena RM2. Minimum RM5 ke? Paling murah RM30. Maksudnya RM30 dan ke atas. Tadi kalau cakap, paling maksimum RM30, dia pun pergi kena RM2 tu. Okay juga, dapat lebih. So satu family, satulah. So kita nak buat gift exchange tu supaya best lah sikit. At least ada memory lah, kita dapat something kan. Okay? Jom pergi baby. Taklah beli apa kat baby RM30. Memandangkan kita ada lagi lebih kurang seminggu je lagi kita nak pergi family day tu. So kita orang akan pergi cari hadiah dulu kat hampa semua. So korang boleh decide. Aku dah tahu dah, aku nak beli makanan kucing je. Aku beli makanan anjing. Korang nak tahu macam mana rupa Santorini tu kan? Nanti kita jumpa kat sana. Jom. Bye korang. Bye. Hi guys, welcome back. So hari ni kita nak pergi beli hadiah and also barang-barang keperluan. Kenapa kali ni video ni hang ada baby? Yeah, I mystery. I macam kadang-kadang timbul, kadang-kadang tenggelam. Tengok, kalau timbul macam mana? Oh, saja. Pasti yang macam tertanya-tanya, siapa kami? So kami adalah seorang insan tak sempurna. So by the way, my name is Melvina Melvin. I'm the youngest sister. Hey. Baby kan baby, tapi so I adalah anak bongsu, yang paling bongsu, yang pada cakap baby itulah. So my name is Nur Melvina Melvin binti Amr Melvin. Lepas tu kami umur 17 tahun ni. Kami suka nasi ayam. Lepas tu tanya. Cakap KL lah, tak payah baby ni. Pinang lah ni. Kau ke Pinang? Orang selalu tanya dalam komen mana Melvina, mana Melvina. So, yes. Hang kenalkan lah diri hang. Orang tak tahu, hang memang orang tak kenal. Bodoh. I am the youngest sister. Lepas tu, I yang paling last and I paling penutup. Kenapa hang tak join dalam kekasih? Apa sebab kenapa? Tak join dalam kekasih? Sebab I underage and then I'm still a student, so I have to learn a lot more in this life. But not clever, yeah. Clever. Not clever lah. That's why. My parents hate me. So that's all about myself, guys. Me, by the way, baby menggantikan Shati Lars, adik. Sebab dia tak main, dia tak boleh join sebab dia tak free. Banyak hang ni sebenarnya orang pakai bila perlu je. Ya. Yeah. Tak perlu orang buat. I simpanan. Baby, hang ni sebenarnya option.
No, I'm not an option. So kalau Syatila tak ada ataupun salah seorang tak ada, barulah hang ada. Kesian lah baby. Hang ni kalau boleh hang nak pakai untuk plan B je. Plan E selalunya. Okay lah guys, bye. Plan B ni kedua. Kita dah sampai, eh. Okay, kita dah sampai Setis Timur. And then, let's go. Okay. Disebabkan kita dah bagi tahu kat mereka tadi, kita nak buat apa family day. So, hari ni kita main dekat mall. Kita nak beli barang. Sebab tadi kita kata kita ada nak bagi apa gift kan. Kita nak tukar-tukar gift. So, kita nak pergi cari gift apa kita nak bagi kat mereka. Jom. Tukar-tukar hadiah ni, exchange-exchange. Present ni, kenapa aku cakap ulang balik bahasa Melayu? Macam benda-benda lama, tapi tak apa, kita nak buat balik benda-benda lama sebab kita pun hidup tak lama kat dunia ni. Sekejap, sekejap. Bapak ada satu lagi lah, makan dulu lah. Aku tengah apa punya lama, nak main pilihan barang je pun. Tapi tak makan-makan daripada tadi. Lah ni pukul 5. Aku masuk office tadi pukul 1. Tak makan-makan dulu aja. Itulah, aku rasa aku tak beli kot dia, aku nak pergi makan je. One, two, three, they're going back. Aku nak makan kyochon. Tapi aku dah cari kat tengah ni, tak ada pun. Yeah, because we're so hungry. Eh, kita Melayu lah. Dia kata LG24 ni baru LG70. Gila lagi, dia mesti ada. Kena give up, dia punya bodoh aje. Carilah, carilah. Biasanya aku tak pernah nampak. Pergi tanya orang lain. Pak, aku mulut tak kata nak ringan nak tanya. Kenapa saya berbual kat situ? Dengar. A few moments later. Okay, aku boring tau tengok muka hampa. Asyik-asyik tak ada orang yang sama je. Kat rumah aku jumpa mereka. Dekat office aku jumpa mereka. Dekat kedai makan pun mereka tak ada muka lain. Mereka ni je. Dahlah menyusahkan. Mereka ni pun esok ni pun lah hantar tau. Langit ni ke rendah. Dahlah menyusahkan. So, kita makan dulu. So, apa-apa pun. Sebab perut dah lapang, jom kita order. Ada satu cabaran untuk hampa. Dengar ni. Cuba hampa try telan liok. Lepas tu hampa telan lagi. Hampa telan lagi cepat-cepat. Boleh tak? Tengok tengkok. Eh, kali ketiga. Telah cepat-cepat. Telah minum. Telah yang aku dah. Aku sungkat. Dia nak mengumpul dia selalu. Tak boleh, tak boleh. Susah kenapa? Tak boleh. Dia memang tak boleh. Saya rasa ada something yang berkenaan dengan otak. Saya rasa ada kena dengan Yahudi. Tak pun ada kena mana benda dengan Yahudi kosong. Mungkin. Okay, kita dah sampai kat sini. Dah makan, dah kenyang. Ini ada baru? Kami main masuk dekat dalam barang rumah ni. Kami sambil dulu. Kat sini saya senang sekali nak beli kan. Kalau beli barang-barang rumah, semua orang ada rumah. So bila tukar hadiah tu adalah dia boleh pakai sikit. Beli ni je lah eh. Beli berapa benda ni boleh dia pakai kat rumah, kat bilik pun sejuk sikit. Lu pecah mati. Jom kita tengok. Tak ini. Kalau kau ambil warna putih tu, dia tiba dapat kat Haikal. Dia nak buat apa dengan? Dia nak buat apa dengan lampu? Tapi warna silver. Medium tak ada? Dia okey, cukup kalau dia putih. Nak ambil kat Haikal? Kot lah kan, kat exchange. Allah ini pun. Nak, tadi ingat nak beli ni. Nak beli bekas nasi bagi depa rajin sikit masak nasi, tapi sasnya habis stok. Saya tak tahu nak beli apa. Saya tengok dulu. Kita dah beli. Tapi tak semestinya kita beli kat kedai ni, okey? Kita stop je kan. Masuk sini dulu, di mata je. Kita beli kat kedai-kedai biasa je, DIY je.
Yes, so kalau nak tahu kita orang beli apa untuk dia orang, nanti kita jumpa dekat sana, okey? Jangan berebut, okey? Hadiah ni sangat best. Dah kalau kata mak-mak tu, pi mana pun ingatlah anak. Dah pergi beli bangsat je pun belilah kat anak. Ha, inilah kata mak-mak kan. Jomlah kita balik sebelum habis lagi duit.